Jadi bagaimana perasaan ibu sama itu, marah atau apa gitu atau ikhlas atau biasa aja. Atau ditinggali sama podcast suami. Podcast guys. Ikhlas aja. Wah, hatinya baik. Hatinya bagus ya. Iya. Enggak ada rencana bawa parang. Oh. Di sini penuh di sini. Rasanya itu ikhlaskan lah memang. Ikhlaskan ya. Paling nanti suatu ketika balik lagi gitu lah ya. Oh, enggak usah. Haruslah berdoanya begitu. Enggak usah. Ini podcast, ini podcast. Ini adalah malam yang sangat indah. Amin. Malam mingguan. Malam minggu benar-benar. Ya. Enggak kita kebetulan jumpa di sini. Amin. Berjumpa mantan. Yes. Iya. Mantan maksudnya. Bukan jumpa mantan loh tapi. Tapi Mbak Ayu kan hatinya selalu bersabar. Iya, benar. Bagus lu. Yang terbaik. Yes. Amin. Yes. Oh, namanya Mbak Ayu juga. Ya, sama Ayu. Dengan Ayu tuan rumah. Jadi tadi tadi hatinya itu anu apa? Meskipun banyak tapi ikhlas ya. Iya. Biarlah ya, mengikhlaskan lah ya, semuanya sudah diatur sama nanti Tuhan ya. Penyakit ya, ya. Botinya perutnya jadi kram-kram lah. Oh gitu ya? Iya, botinya jadi anu ya. Iya. So, biarlah kasih Tuhan. Yes, menjama Kak Ayu ya. Ya, ada rencana yang indah. Bahwa Tuhan sangat mengasihi Mbak Ayu di sini ya. Kita bisa ketemu. Ya. Apalagi yang patah hati, ya, yang hati sedih, dia mau menolong, Yesus mau itu, menghibur. Yesus itu Tuhan semua orang. Ya. Firman Tuhan Yohanes 1, dia pencipta langit dan bumi. Nabi Yesaya mengatakan dia yang memberikan nafas kepada semua orang. Biarlah kita menjadi orang Indonesia yang saling menghormati, saling mengasihi, saling menghargai. Iya ya kan? Karena Kak Ayu ini sudah punya kasih, ya, suami begitu, anu ya. Legowo kata orang Jawa ya. Orang Jawa baik, orang Jawa sabar. Baik-baik ya Papi ya. Enggak kalau Papi kemarin ambil parang apa ini enggak ya. Mbak Ayu orangnya gimana Mbak Ayu? Oh, sama sekali. Mbak Ayu yang kecil atau yang besar? Mbak Ayu, apa gimana orangnya di Pak Arena? Oke. Oke. Orangnya baik. Okay. Amin. Pokoknya oke semua lah. Iya. Ini penginjil, ini penginjil. Benar-benar. Kali ini hamba Tuhan. Ngomong ya. Iya. Ngomong ya. Iya, oke. Okay. Kalau ini ya, bisa bertemu Mbak Ayu, ya, teman Mbak Ayu, baru, ya, sahabat baru, senang kita berjumpa. Kita di sini. Alhamdulillah ya. Kami bilang puji Tuhan. Alhamdulillah. Ya. Ini di kampung speak Jawa. Di Gunung Bayu tuh ngomong bahasa Jawa. Ayu, ya. Jawa. Bisa Jawa. Oh, Jawa ya. Di speak Jawa lah. Ya. Jawa nendi? Ya, Jawa nendi. Sebenarnya bukan Jawa ya, Pak ya. Orang Lampung. Ya, kami bisa ngomong Jawa. Oh, koncone oke wong Jawa. Iya. Oh, okay. Ngono ya, yes, yes, yes. Ya. Konco cilik kah atau anu? Konco sekolah. Konco dolan. Konco sekolah, konco sampai tua. Berarti oke wong Tran nang kono? Ya. Lampung? Banyak, Pak. Oh, banyak ya. Iya, iya. Oke, Pak. Ya, silakan. Pak. Iya. Oke. Oh, ketemunya ya. Jumpa, guys. Mama katanya. Oh, Mama. Ini ada bawa roti. Bisa makan roti? Iya. Roti manis. Kita ada di rumah Evangelis Ayu Lubis, guys. Kawannya si Simon. Om Siahaan. Empat. Sekarang usia bengkok. Mukanya mirip. Yahobu. Iya ya, kayak orang Manado ya. Oh, tinggal sini. Iya. Marga apa? Marga Lai. Oh, iya. Marga Sihan. Saudaranya Pak Lubis. See you guys.